بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أشهد أن لا إله إلا هو العزيز الوهاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المستغفر التواب اللهم صل وسلم عليه وعلى الآل والأصحاب ونسأل السلامة من العذاب وسوء الحساب وبعد إخوتي واخوتي رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kita berjumpa lagi di pertemuan kedua atau hari kedua pembahasan e, kita syarah al-amtsilah al-mukhtalifah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua misal atau dua bentuk e, atau dua wazan dari 24 wazan atau bentuk yang yang akan kita pelajari insyaallah <tuh> yaitu bentuk pertama adalah fi'il madi yaitu nasara dan bentuk kedua adalah fi'al mudhari yaitu yansuru sedikit murajaah di mana eh, fi'al madi telah kita lalui definisinya secara bahasa artinya adalah asabik as al-madi artinya asabik as yaitu yang telah lalu adapun menurut istilah sharaf maka fi'al madi itu adalah suatu fiil yang menunjukkan waktu sebelum waktu pengucapan kemudian pensyarah memberikan alasan mengapa Nasara ini didahulukan daripada yang suru ada dua alasan yang pertama karena dia dari sisi waktu lebih dahulu lebih awal atau lebih dahulu ada daripada yang suru di mana dia adalah waktunya lampau sedangkan Yansuru ini waktunya mendatang. Kemudian alasan kedua dari sisi lafat ya dimana Nasara ini adalah asal kata dari yansuru, ya dia adalah asal dan yansuru ini adalah turunannya. Maka yang asal ini didahulukan uh, daripada turunannya. Kemudian yansuru fiel mudari dia ya, dimana mudari secara bahasa artinya sama, ya yang sama. Kenapa dia disebut sama? Karena dia menyerupai isim fa'il, ya, dan pencaro di sini hanya memberikan satu alasan atau satu kesamaan, yaitu dari sisi lafadznya, Ya, ini sama-sama ya, terdiri dari uh, empat huruf. Ya, terdiri dari empat huruf. Kalau kita uh, bandingkan, kita samakan antara yang suruh dengan nasirun Ya, jumlah hurufnya ada empat yakni dikarenakan ada tambahan huruf ya. Ya, seandainya tidak ada tambahan huruf ya, maka dia hanya tiga huruf. Ya, hanya terdiri dari tiga huruf. Sebetulnya ada banyak sekali sisi kesamaan antara fi'il mudhari dengan isim fa'il. Ya, misalnya kesamaan dari sisi eh, i'rabnya yakni sama-sama mu'rab, kemudian dari sisi waktunya sama-sama juga eh, pada asalnya dia bermakna mendatang. Ya. Uh, dan uh, juga ya uh, ya tadi dari sisi hurufnya ya dari sisi hurufnya baik kemudian uh, yang akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini adalah masdar ya kita masuk kepada uh, masdar. Masdar kauluhu nasran. Kauluhu nasran masdarun. Ya, ucapan e, penulis yaitu nasran yang artinya pertolongan. Ia merupakan masdar. Wahuwa fil lughah al mawdi'u alladhi yasduru anhul ibil. Di mana masdar ini secara bahasa artinya adalah tempat e, keluarnya unta ya tempat keluarnya apa unta Waqila <tuh> <tuh> atau juga disebutkan al makanul ladzi turkabul ibilu fihi wa tasduru anhu yaitu tempat ditungganginya uh, unta dan ia keluar darinya yakni dari kandang tersebut ini adalah masdar uh, istilah yang secara bahasa yang biasa digunakan oleh oleh orang Arab Ya, masdar itu artinya uh, tempat keluarnya unta. Wafil istilah, adapun menurut istilah uh, saraf, masdar adalah huwasmul hadath. Ismul hadath itu isim yang bermakna uh, perbuatan. ya Isim yang bermakna kejadian. al jari al-fi'li, yang mana dia beramal sebagaimana amalan fi'il. <tuh> wa'arrafa ba'duhum ada juga sebagian ulama yang mengartikan al masdar ya mengartikan masdar bi annahu al ismu alladhi ushtuqa minhu al yaitu adalah isim yang menjadi asal dari fi'il atau fi'il ini diturunkan darinya Ya, nah, ini dua istilah atau dua eh, pengertian yang dibawakan oleh para ulama saraf. Kemudian pensyarah memberikan alasan kenapa masdar ini, nasran ini didahulukan daripada fahuwa nasirun wadhaka mansurun, yaitu isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, karena nasran ini ada di urutan ketiga, kemudian nasirun di urutan keempat, dan mansurun ada di urutan kelima. Ya, wa innama quddima ala smil fa'ili wal maf'ul. Ya, semata-mata dia didahulukan daripada isim fa'il dan isim maf'ul li fa'ili wal mustaqani alasannya adalah karena isim fa'il yaitu nasirun dan isim maf'ul yaitu mansurun keduanya ini ya terambil dari lafat fi'il mudhari' yakni turunan dari fi'il mudhari' wa masdar maka melalui perantara fiil mudhari inilah bisa kita ambil kesimpulan bahwa keduanya juga turunan dari masdar ya kenapa karena tadi disampaikan di sini bahwasannya eh, masdar itu adalah isim yang dijadikan eh, sumber ya asal mula fiil ya jadi dengan perantara fiil ini dengan kata lain isim fa'il dan isim maf'ul juga turunan dari masdar karena fi'il itu turunan dari masdar <tuh> <tuh> Ma'annahu la yujadu fihi ma ukhra Ya e, karena memang keduanya ini tidak punya asal lain ya kamu wujidat fil fi'li sebagaimana pada pada fi'il ya di mana fiil ini memiliki asal yaitu apa asalnya dari master sehingga tidak benar jika ada anggapan bahwa isim file dan isim maf'ul itu turunan dari masdar turunan langsung ya turunan langsung dari masdar tidak ya tapi dia turunan secara tidak langsung harus melalui fiil dulu kemudian fiil ini diambil dari masdar ya jadi dia turunan secara secara tidak langsung. <coughs> ya, ma, maka dari itu masdar ini didahulukan dari isim fa'il dan isim maf'ul. Ya, jadi kalau kita urutkan nasara yang suru nasran fa nasirun wa dzaaka mana yang lebih dulu? Ya, yang lebih dulu adalah nasran. Kemudian nasara yang kedua, kemudian yansuru yang ketiga, kemudian fahuwa eh, nasirun dan wadhaka mansurun ini diambil dari yansuru. Diambil dari apa? Yansuru dan yunsuru nanti kita bahas di e, bagiannya masing-masing. Baik, berikutnya bentuk yang keempat yaitu qauluhu fahuwa sirun. Ucapan penulis fahuwa nasirun, dialah sang penolong. Ya, fahuwa nasirun dialah yang menolong wa huwa fa'il ini namanya isim fa'il. Nasirun ini namanya isim fa'il. Wa huwa zahirun ya dan dia adalah maknanya ini jelas secara bahasa artinya apa fa'il? Artinya pelaku. Fa'il artinya pelaku. Adapun menurut istilah sarafofil istilah huwa asmun minal mudhari'. Dia adalah isim yang diambil lafadznya dari fi'il mudhari' liman yang mana dia menunjukkan pelaku e, fi'il ya jika fi'il itu bermakna apa bermakna pekerjaan ya dia adalah yang melakukan pekerjaan jika memang fi'ilnya itu bermakna pekerjaan karena memang tidak semua fi'il bermakna hudus ya ada juga fi'il yang bermakna sifat Ya misalnya, kalau kita mengatakan "Hasuna Zaidun", Zaid itu baik. Hasuna ya, ini bukan pekerjaan baik, ini bukan pekerjaan, melainkan dia sifat dan dia fiil. Ya, Hasuna ini fiil, ya, maka eh, sifat ya fiil yang bermakna sifat itu dia tidak memiliki isim fa'il, tidak memiliki isim fa'il. Hasuna tidak punya. E, tidak bisa kita e, ubah menjadi fahuwa hasinun misalnya karena dia sifat ya maka isim fa'il hanya e, diambil dari fi'il yang Bima'nal hudus yang bermakna pekerjaan saja seperti nasara menolong ya maka ini punya isim fa'il fahuwa nasirun maka dialah yang menolong daraba artinya memukul maka dia punya isim fa'il karena dia pekerjaan fahwa daribun maka dialah yang memukul ya wa wa ya sebagian ulama yang lain memberi definisi bi annahu ismun mustaqun lidatin min faala dia adalah ya isim yang ya isim mustaq isim yang diturunkan dari makna faala dari makna fa'ala. Misalnya nasirun ya nasirun maknanya terambil dari nasara. Nasirun artinya yang menolong dia terambil dari fiil nasara yaitu menolong. Akan tapi ada tambahan makna pada lafaz nasirun yaitu tambahan makna pelaku. Ya, makna apa pelaku? yakni orang yang menolong tidak hanya menolong, tapi dia adalah orang yang menolong. Ya, maka dia adalah turunan dari apa makna faala, yaitu nasyrok. Waya Maka dia karena dia mengandung makna fiil, maka dia juga beramal sebagai amalan sebagaimana amalan fiil. Ya, dan eh, pertemuan yang telah lalu kita telah membahas apa itu amalan fiil. Ya, apa yang dimaksud dengan fiil yang beramal yakni dia bisa merofa'kan fa'il dan dia juga bisa menasobkan maf'ul bih. Ya, maka isim fa'il nasirun juga demikian. Ya. Misalnya ana nasirun Zaidan. Sayalah penolong Zaid. Zaid di sini Zaidan, kenapa dia mansub? Dia adalah maf'ul bih sebagai objek dari nasirun. Ya, kenapa nasirun ini ber, beramal dia pu punya objek juga padahal dia bukan fiil? Karena dia tadi disampaikan di sini ya, ma'lu amala fi'lihi karena dia mustaqqun lidatin min fa'ala. Dia mengandung makna fi'il. Ya. Dan pensyarah merajihkan atau e, menguatkan pendapat ini wa awla aula minal awal bahwasanya definisi yang kedua ini lebih baik ya lebih logis daripada definisi yang pertama ya itu ismun ushtuka minal mudhari liman qama bil fi'lu bi ma'nal hudus itu bermakna pelaku sebuah fi'il ya jika fi'il itu bermakna pekerjaan ya maka yang lebih eh, lebih bagus definisinya kata penulis disini, eh, kata pensyarah di sini adalah dia adalah isim yang diambil dari makna fiil dan dia beramal sebagaimana amalan fiilnya wa maf'ul sekarang pertanyaannya kenapa fa'il ini disebutkan lebih dahulu nasirun ini ya disebutkan lebih dulu daripada mansurun jawabannya li'anna al fa'ila lazimun Kulli alin dunal Karena fa'il ini senantiasa melekat dengan setiap fi'il. Artinya setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Ya, apapun bentuknya, apapun jenisnya. E, dunal maf'ul berbeda dengan maf'ul. Ya, tidak semua fi'il butuh maf'ul. Ada yang disebut dengan fi'il lazim. Ya, dia tidak butuh maf'ul. Seperti dahaba ya tidak mungkin kita ucapkan Zahabah zaidun amron misalnya Zahabah pergi tidak butuh maf'ul maka eh, atas dasar ini yang pertama ya yakni fi'il selalu butuh fa'il maka fa'il didahulukan dari maf'ul kemudian alasan yang kedua <tuh> wali fa'ila mujidul fi'li ghaliban yakni karena fa'il ini adalah penyebab adanya fiil secara umum, galiban secara umum. Apa maksudnya? Yakni e, misalnya dahaba e, Zaidun, Zaid telah pergi. Ya, e, dari mana munculnya fiil dahaba atau siapa yang melakukannya? Maka Zaid itu fa'ilnya, pelakunya. Ya. Darabah Zaidun Amran. Zaid memukul Amr. Dari mana adanya pukulan dari Zaid atau dari Amr? Jawabannya dari Zaid, dari pelakunya, bukan dari objeknya. Ya. Maka secara umum fiil itu dimunculkan ia berada disebabkan adanya fa'il. Secara umum apa maksudnya penulis di sini atau pensyarah di sini mengatakan galiban secara umum karena ada juga fiil yang terjadi bukan karena fa'il. Ya, misalnya mata Zaidun. Zaid telah mati, telah wafat. Ya, maka yang mematikan di sini bukan Zaid. Tidak tidak serta-merta dia bunuh diri ya. Ya, dia diwafatkan. Ya, meskipun di sana Uh, secara i'rab zaid di sana adalah fa'il ya pelaku tapi secara makna dia bukanlah pelakunya uh, wal -maf adapun maf'ul ma 'alaihi al dia ini justru yang terkena dampak dari fi'il bukan yang melakukan ya dia yang dikenai dia korban maka wal ijadu Maka yang melakukan ya yang menghasilkan itu lebih dulu daripada yang dikenai, yang jadi korban. Ya, itu sebabnya kenapa nasirun diucapkan atau ada di urutan keempat sedangkan mansurun ada di urutan kelima. Ya, semoga bisa dipahami. <tuh> Karena sebab itu muncul lebih dahulu daripada akibat. Nah, sebab ini melekat pada fa'il. Dia ya, sebab terjadinya fi'il. Sedangkan akibat itu melekat pada sifat seba, uh, sifat yang melekat pada maf'ul. Ya, objeknya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ya e, pensyaro di sini memberikan banyak alasan. Kenapa fa'il lebih dulu dari maf'ul. Wali al fa'ilah mustaqun ya alasan yang ketiga karena fa'il itu turunan dari fi'il mudhari maklum fi'il mudhari maklum ya misalnya <coughs> uh, daribun daribun ini turunan dari yadribu ya turunan dari yadribu yaitu fi'il namanya fi'il mudhari maklum <coughs> wal maf'ul Mustakun minal majhul. Sedangkan maf'ul itu diambil dari fi'il majhul, mudhari yang majhul, ya. Misalnya madrubun diambil dari yudrobu. Ya, dari yudrobu artinya dipukul. Madrubun orang yang dipukul. Ya, berarti dia bukan diambil dari yadribu, tapi dari yudrobu. Artinya uh, dipukul. Wal malum muqaddamun 'alal majhul dan kita tahu bahwa fi'il ma'lum itu lebih dulu ada daripada fi'il apa? Fi'il majhul ya, ma'lum ma dulu, yadribu dulu baru dari yadribu ini kita bisa membuat fi'il yudrobu. Ya, urutannya ma'lum dulu kemudian majhul. <coughs> likaunil majhuli ba'dal ma'lum karena fi'il majhul itu tentu saja dia ada setelah adanya fi'il fi'il ma'lum. Kemudian alasan yang keempat, ya, banyak sekali alasan yang diberikan oleh pensyarah Wali maksudun ya karena fail itu adalah sesuatu yang dikehendaki, yang dimaksud oleh pembicara wahwa umdah dan dia adalah inti kalimat, ya suatu kalimat tidak bisa kita sebut dia kalimat sempurna kalau tidak ada subjeknya, ya misalnya hanya ada predikat saja memukul saja misalnya. Ya, tapi kita tidak tahu siapa yang memukul. Atau eh, predikat dan objek saja memukul Amr Ya, kita tidak tahu siapa yang memukul. Maka ini tidak bisa disebut kalimat sempurna. Karena dia kehilangan umdah. Ya, inti dari kalimat itu yaitu subjeknya. Wal fil kalam sedangkan maf'ul itu hanya tambahan. Sifatnya hanya tambahan karena dia objek. Objek itu boleh disebutkan, boleh tidak, ya, tanpa eh, menghilangkan esensi atau inti dari kalimat tersebut, ya. <tuh> Maka dari itu, eh, pantaslah yang utama didahulukan daripada yang tambahan, ya, yang prim primer didahulukan daripada yang sekunder. Kamaqala sahibul maroh, demikian yang disampaikan oleh penulis. Al-Marah. Yang dimaksud dengan Al-Marah di sini adalah kitab Marahul Arwah. Ya, Marahul Arwah fi'il uh, fi Artinya tempat istirahatnya ruh-ruh. Marah itu artinya tempat istirahat. Arwah, ruh-ruh, jiwa-jiwa. Ya, dalam mempelajari ilmu sorof. Penulisnya adalah Syekh Ahmad bin Ali bin Mas'ud wafat pada tahun 700 Hijriah ya. Beliau ulama di abad 7 Hijriah. Termasuk ulama uh, mungkin satu ini ya. Satu zaman dengan uh, Ibnu Malik. <tuh> ya, meskipun kitab ini dinamakan Marah tempat istirahat, namun uh, ia termasuk ke dalam kitab shorof yang lengkap. Ya, bahkan dia membutuhkan uh, syarah Adapun yang dimaksud dengan Marah di sini bukan artinya dia adalah untuk pemula ya atau e, isinya yang sederhana tidak tapi e, karena pembaca itu kalau membaca kitab Marah maka dia akan terpuaskan karena dia adalah e, kitab sorof yang termasuk lengkap dan banyak disyarah oleh para ulama. Nah, jadi di sini pensyarah mengutip, mengutip dari kitab Marahul Arwah Baik, kita lanjutkan. Fa'inkil. Ki jika ditanyakan. Lima utia bi kalimati huwa fismil fa'il. Ya. Kenapa ditambahkan kata huwa sebelum nasirun? Ya, kita dapati di dalam matanya demikian. Fahuwa nasirun. Wa kalimati dhaka fismil maf'ul. Dan juga ada tambahan kata zaka sebelum mansurun. Wa dhaka mansurun ya ya padahal keduanya ini tidak termasuk ya apa tidak ada kepentingan apapun dalam wazan tersebut tidak ada kepentingan ya keduanya ini tidak masuk ke dalam wazan kalaupun tidak ada sebetulnya tidak masalah kenapa harus ditambahkan huwa dan zaka ya padahal lafad-lafad eh, yang lain atau bentuk yang lain tidak ada tambahan apapun kecuali pada isim fa'il dan isim maf'ul saja ya maka dijawab kulna kita jawab li tabisa ismul fa'il maf'ul agar tidak tertukar ya kata pensyarah agar tidak tertukar antara isim fa'il dan isim maf'ul fil mazidat fis surah ketika bentuknya ya dari e, berasal dari bentuk fiil mazid fiil mazid apa itu fiil mazid fiil mazid ini adalah fiil fiil yang e, hurufnya lebih dari tiga huruf ya hurufnya lebih dari tiga huruf karena asalnya fiil mujarad itu kan tiga huruf ya faala seperti yang kemarin kita bahas kita singgung ada enam Uh, bentuk ya fa'ala ya fa'olo, fa'ala ya fa'ala ya ya kemudian uh, fa'ela ya fa'elo, kemudian fa'ola ya dan faila ya Ini namanya fi'il mujarad yang terdiri dari tiga huruf. Nah, ada fi'il yang lebih dari tiga huruf, seperti af'ala fa'ala ya fa'ala tafa'ala dan seterusnya ini namanya fi'il mazid ya lebih dari tiga huruf <tuh> nah untuk fi'il yang lebih dari tiga huruf maka kita dapati isim fa'il dan isim maf'ulnya itu sama bentuknya kecuali beda harokat ainnya saja beda harokat ainnya saja contoh <tuh> mukrimun ya ini isim fa'il artinya orang yang memuliakan mukrimun kalau orang yang dimuliakan apa bahasa Arabnya mukromun ya beda harokat rohnya saja satunya mukrimun satu mukromun contoh lain munazilun Ya, orang yang menurunkan atau yang menurunkan munazzilun. Kalau yang diturunkan apa? Bahasa Arabnya munazzalun. Ya, beda harokat huruf zainya. Maka kata, pensyarah di sini perlu kita tambahkan lafad huwa dan zaka ya supaya untuk membedakan antara isim fa'il dan isim maf'ul pada fi'il mazid. Ya kan kalau dari tulisannya di matan itu kan tanpa harokat. Ya, mukromun dan mukrimun tulisannya sama karena tidak ada harokatnya. Maka dibedakan dari apa? Huwa, fahuwa, mukrimun, wadaka, mukromun ya itu tujuan ditambahkannya huwa dan zaka tapi ternyata ada bantahan lain ada pertanyaan uh, susulan Fa in kila, jika ditanya inna tulati yal aslun ya bahwasanya sulasi mujarrad yang terdiri dari tiga huruf itu ini asli dia asalnya wal mazidatu far'un dan ya, uh, fi'il fi'il yang diberikan tambahan huruf ya lebih dari tiga, tiga huruf ini hanya turunan wal aslu la yuhmalu al far'i kenapa yang asal ini diambil atau ditarik kepada yang turunan kenapa yang jadikan patokan ini yang yang tambahan ya kenapa tidak mujarad yang jadi patokan ya kira-kira itu pertanyaannya Kulna, maka kita jawab innal hala tapi kondisinya memang demikian ya kondisinya memang demikian artinya memang faktanya seperti itu e, di dalam matan amsal muhtarifah yang dijadikan patokan itu justru yang mazid mazid memang kondisinya seperti itu e, secara teori demikian tapi lakin al kan tetapi fiil yang mazid itu lebih banyak katanya yang mazid itu lebih banyak dari mujarad Ya mujarad itu cuma enam, mazid itu ada banyak sekali. Ada belum lagi yang e, rubai, ya belum yang kumasi yang tiga e, lima huruf, A, belum yang sudah yang enam huruf, ya ada banyak. Sedangkan wasulasi, wasulasi yuqalil yang tiga huruf itu hanya sedikit, ya hanya enam wal qalilu yuhmalu 'alal wa yatba'u maka yang sedikit ini di, ditarik kepada yang banyak ya maka dia mengikuti mengikuti yang banyak hal kulihal kalau saya melihat ini hanya eh, alasan yang eh, agak dibuat-buat ya agak dibuat-buat ya karena eh, rentetannya terlalu panjang ya lebih logis kalau yang mujarrad itu yang dijadikan standar karena dia memang asalnya. Jika memang alasannya ini adalah untuk ya penambahan huwa dan zaka ini untuk mempercantik lafat ya atau me me uh, supaya iramanya enak didengar, supaya lebih mudah di hafal, maka ini saya kira lebih uh, masuk akal atau bisa diterima alasannya. Ya, adapun alasan yang disampaikan oleh pensyarah di sini terlalu dibuat-buat. Baik, berikutnya ya jika ditanya lima lam yuqas al amru mengapa kondisinya sekarang tidak dibalik katanya ya kenapa kondisinya tidak ditukar artinya apa artinya Zaka fa nasirun huwa mansurun ya sebelum nasirun kemudian huwa sebelum mansurun kenapa tidak demikian maka kita jawab kulna <tuh> ayu tabi kalimati huwa ilasmil fa'il aula minal maf'ul yakni diberikannya kata huwa kepada isim fa'il ini lebih utama daripada isim maf'ul karena lianna bainal fa'ili wa kalimati huwa munasabah karena antara fa'il <coughs> dan kata huwa ini ada kecocokan ya ada kecocokan li anna kalimat huwa domirun marfu ya huwa ini adalah domir marfu <coughs> wal fa'ilu aidan marfu ya fa'il juga marfu Isim marfu ya robnya sama maka disinilah benang merahnya Ya, kenapa huwa ini dipasangkan dengan isim isim fa'il sama-sama marfu bikhila fil maf'ul ya maf'ul itu man mansub ya maka tidak cocok dengan huwa karena maf'ul ini mansub dari sisi nahwu <tik> fa idza u'tiya huwa lil fa'il jika huwa ini diberikan kepada fa'il ta'ayyana dzaka lil maf'ul maka yang tersisa ya diberikan kepada maf'ul yaitu dzaka ya dzaka sisanya untuk maf'ul. Wa li anna wal maf'uli munasabah. Ya, munasabatan fil jumlah. Secara umum pun dzaaka dengan maf'ul ini ada kecocokan katanya. Jadi tidak sekedar ini e, dzaaka ini karena sisa kemudian diberikan ke maf'ul, tapi ada alasannya. Ya, ini ada kecocokan juga secara umum. Ya, secara umum Fi annaka fadzaka musyabihun lika fi di mana zaka di akhir dengan kaf ya. Ya, kaf ini kata pensyarah mirip dengan kaf aduka. Ya, aduka aku memanggilmu. Ya, kaf ini maf'ul bih nih. <coughs> Kafnya maf'ul bih. Wa mansub dan dia mansub. Ya. Jadi menurut e, pensyarah zaka dengan maf'ul bih ada kecocokan, yakni sama-sama bentuknya sama kalau dia domir, ya. Kalau maful bi ini bentuknya domir, juga ka. Ado, seperti contohnya ada ka, aku memanggilmu. Ya. Ini kecocokannya. Fahina idan wujidatil munasabatu fil jumlah. Maka di sini ya ada kecocokan dari sisi apa? Dari sisi lafadznya. Selanjutnya wasami atau anba adil asatida. Kemudian aku juga pernah mendengar dari sebagian guruku an nahukala bahwa saya dia berkata in nama utia bikalimati huwa wadaka li alla yal tabisa ismul faile bismil maful fisi gatil mustarokah. Yakni diberikannya tambahan kata huwa dan kata zakah supaya tidak tertukar antara isim fa'il dan isim maf'ul pada bentuk-bentuk yang serupa ya yang sama. Karena isim fa'il dan isim maf'ul memiliki bentuk yang sama. <coughs> ya, memiliki lafaz-lafaz yang yang sama di antaranya nahwu fa'ilun wa fa'ulun. Ya, wazan fa'il dan wazan fa'ul. Kalau kita menemukan ada kata berwazan fa'ilun dan fa'ulun kita harus cross check dulu apakah dia isim fa'il atau isim maf'ul karena bisa keduanya. Ya, bisa kedua-duanya. Misalnya Habib. Ya, kata Habib. Habib itu maknanya bisa isim fa'il. Yakni muhibbun, orang yang mencintai. Ini makna Habib yang pertama. Habib juga bisa bermakna isim maf'ul. Yaitu mahbubun, orang yang dicintai. <tuh> Bagaimana kita membedakan habib ini, maknanya fail atau maf'ul dari konteks kalimat? Ya, dari konteks kalimat, ya, misalnya ya, habibi ya, bisa bermakna: wahai yang mencintaiku atau wahai yang aku cintai. <tuh> Kemudian, sobur, ya, sobur, sebetulnya sobur ini hanya bermakna isim fail saja, ya, wajahnya fa'ulun. Artinya orang yang sabirun, orang yang bersabar. Tidak bermakna orang yang e, disabari, tidak ada ya, orang yang disabari yang bermakna maful. Tapi ada faulun yang bermakna maful. Misalnya rasul. Ya, rasulun artinya mursalun, orang yang diutus. Ya, orang yang diutus. Maka fa yashtarikani bainal wal maf'ul. Maka kalau isim fa'il dan isim maf'ul menggunakan dua wazan ini tentu akan tertukar. Mana yang fa'il, fa mana yang maf'ul? Ya. Ma'anahu fi akan sama kalau dia fiilnya fiil sulasi ya, akan sama. Ya, sehingga akan tercampur nanti. Maka dari itu perlu ditambahkan kalau ada tambahan fahuwa e, nasirun misalnya fahuwa e, fa'ilun misalkan fahuwa fa'ilun atau fahuwa fa'ulun, maka ini artinya apa? Isim fa'il. Kalau dikatakan ka fa'ilun, fa'ulun, maka dia adalah isim maf'ul. Nah, begitu kira-kira e maksud dari pensyarah ya ditambahkan huwa dan zaka supaya tidak tertukar. Kemudian wali Allah yaltabisa bainal maf'uli wal mastar Ya, di samping itu juga supaya tidak tertukar antara maf'ul dan masdar. Ya, karena maf'ul dan masdar itu punya bentuk juga yang serupa. Contohnya fi'mitli kumul maftun. Bi ayi kumul maftun. <tuh> Yakni eh, yang manakah di antara kalian yang eh, terfitnah. Ya bainal maf wal maftun di sini bisa maknanya maf'ulun yaitu orang yang terfitnah atau maftun artinya fitnah itu sendiri yaitu masdar jadi siapakah di antara kalian yang yang dia adalah fitnah ya bi maftun siapakah di antara kalian yang yang dia adalah fitnah itu sendiri ya bukan terfitnah tapi dia adalah fitnah bagi orang lain maka maknanya bisa ya kata mufasirin maknanya bisa dua yang terfitnah atau dia fit memfitnah ya atau yang fitnah itu sendiri ya. maka jawab dengan jawaban ini yang maka tertolaklah ucapan min anna kalimata huwa yakfi lil farqi bainal fa'il wal maf'ul bahwasanya kata huwa saja itu sudah cukup membedakan antara fa'il dan maf'ul artinya tidak perlu tambahan dzaka fala hajata ila kalimati dzaka ya maksudnya fahuwa nasirun wa mansurun ya tidak perlu pakai dzaka maka tertolak ucapan tersebut. Kenapa perlu ditambahkan zaka juga? Yakni untuk membedakan zaka di sini membedakan antara maf'ul dan masdar. Ya. Yakni wadzaka mansurun artinya itulah ya orang yang ditolong, bukan pertolongan. Ya. Paham sampai di sini? Jadi zaka ini untuk menunjukkan bahwa dia maf'ul, bukan masdar karena karena mansurun bisa juga bermakna nasran. Ya, yaitu pertolongan. Baik. Nampaknya terlalu banyak ini. Ada yang bingung silahkan. Bisa ditanyakan dulu. Kita break. Ada pertanyaan apa itu isim e, isim ma'lum dan isim majhul. <tuh> ya, ini bukan isim ya, yang tepat fiil. Ya, tadi saya sampaikan fiil ma'lum dan fiil majhul. Ya, fiil ma'lum itu adalah <tuh> fiil dalam bentuk asalnya, ya, seperti yansuru, yadhabu, Ya, kemudian e, nasara zahaba ini namanya fiil maklum. Kenapa disebut maklum? Artinya di, ma'lum maklum itu kan secara bahasa diketahui. Ya, ini dengan bentuk seperti ini pelakunya diketahui. Ya, ini failnya itu disebutkan. Misalnya Nasara Ahmadu. Nasara Ahmadu. Ya, bahasa bahasa kasarnya kata kerja aktif. Ya, menolong. Tapi fi'il majhul itu bahasa kasarnya dia fi'il fi'il majhul eh afwan eh, eh, kata kerja pasif ya ditolong dipukul ya kemudian diduduki misalnya. Nah, ini namanya fi'il majhul. Bentuknya berbeda, tidak berubah dari bentuk asalnya. Ya, eh, kalau nasara jadi nusiro. Kalau yansuru jadi yunsuru. Nah, ini namanya fiil majhul. Ustaz, mohon verifikasinya ya untuk harokat uh, huruf sin dalam munasabah atau munasibah. Ya nanti saya cek kembali uh, ke matanya, mungkin ada yang salah. Bisa jadi saya salah uh, melihat di matanya. Ya bisa heran. Saya tadi katakan, selain bermakna pekerjaan, PL juga bermakna sifat. Selain pekerjaan dan sifat, apakah ada yang lain? Uh, selain pekerjaan dan sifat, hmm. ya, bisa bermakna warna. <tuh> Ya seperti hamiro, merah atau Awiro uh, uh, picak ya uh, itu penyakit bisa bermakna penyakit ya dan yang lainnya maka yang semisal itu maka dia tidak bermakna pekerjaan tapi asalnya fiil itu bermakna pekerjaan. Kenapa masdar tidak dilakukan e, sebelum fi'il madi? kemarin sudah dibahas ya. Karena dia adalah ma'mul. Ya, ma'mul dari e, nasara yang suruh. Makanya dia mansub. Ma, nasran. Ya, dibaca apa? Nasran. Ya, silakan nanti bisa dicek kembali rekaman pertemuan pertama. Uh, Saya harap apakah isim maf'ul bisa beramal- uh, amalan fi'il bisa ya Tapi sepertinya tidak disampaikan oleh penulis di sini Kita lihat nanti di bab wadah kaman surun Kita belum masuk ke sana ya Baik uh, Pertanyaan yang kemarin Alismu diartikan isim fa'il <tuh> Apakah ada korina atau keterangan yang menunjukkan isim fa'il Ya, di sini tidak ada karena dia disebutkan dengan alif lam, maka hal ini sudah disepakati ya. Sudah disepakati oleh para ulama bahwa fil fi mudhari itu yang maklum dia menyerupai isim fa'il. Ya, menyerupai isim isim fa'il. Ini adalah sudah hal ijma' yang sudah disepakati. Jadi tidak perlu ragu lagi kalau dikatakan eh, fi'il mudhari ini mirip dengan isim, maka yang dimaksud ini pasti isim fa'il. Karena tidak mungkin eh, mirip dengan isim alam misalnya. Eh, seperti Zaidun atau mirip dengan ismul jinsi misalnya seperti Asadun tidak tidak ada kemiripan sama sekali fi'il mudhari dengan isim-isim tersebut. Ya, Ustaz tadi katakan bahwa eh, fiil yang bermakna sifat tidak ada isim failnya. Tapi kenapa di Amsila Tutas ada isim failnya? Ya, itu namanya sifat. Mushabbah bismil fail. Ya, beda bab, bab. Beda bab dengan isim fail. Dia terkadang eh, para ulama, sebagian ulama memasukkan dia ke isim fail sebagai pengganti saja. Hakikatnya dia bukan fail ya tapi sifat musyabbah bismil fa'il yaitu sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Karena Hasan di sana ya bukanlah pelaku dia sifat. Ya misalnya Zaidun Hasanun. Zaid itu orang yang baik. Baik di sini bukan artinya dia melakukan suatu pekerjaan atau uh, yang semisalnya ya. Melainkan dia bersifat, yang memiliki sifat, sifat yang baik. Masdar itu mu'rab atau mabni? Ya, masdar mu'rab. Ah, pertanyaan yang sama Alivia Hasan. Uh, saya akan melanjutkan sedikit lagi karena pertanyaannya sudah habis. <coughs> Pak Inkil, jika ditanya, Falima Utia Fai, kenapa ditambahkan huruf fa? Fi nasirun. Pada kata fahuwa nasirun. Ujiba, maka dijawab, Annal fa'a tafri'iyah. Ya, Fa ini namanya fa tafriiyah yaitu yang menunjukkan turunan menunjukkan apa turunan derivat turunan dalatun a'dat tisafil fa'il bil fa'iliyah yang menunjukkan pada eh <coughs> uh, uh, pensifatan fa'il dengan fa'iliyah yakni subjek subjektif ya mensifati fa'il dengan fa'iliyah yakni sebagai subjek aqibasuduril suduril fi'li minhu merupakan sebab adanya fi'il. Tadi sudah disampaikan ya fa'il nasirun dia adalah yang me menghasilkan fi'il, yang melakukan pekerjaan. Kemudian ya artinya jika tidak ada pelaku, maka tidak akan ada perbuatan. Ya, maka menolong nasara yang suruh artinya menolong nasron pertolongan Fahuwa nasirun maka dialah yang menolong ya maka menunjukkan bahwa dia adalah uh, sebab ya atau yang memunculkan adanya pertolongan fahuwa nasirun itulah dia orangnya yang melakukan nasran atau nasara kemudian <tuh> alasan lainnya di samping itu ini alasan yang kedua waliannal madhiya wal mudhari'a wal masdara aslun lahu bahwasanya ketiga bentuk pertama yaitu nasara yansuru nasran ini adalah asal dari nasirun wa huwa farun ya dan kebalikannya nasirun ini adalah turunan dari ketiganya madi yaitu nasara yansuru dan nasran kenapa li annasmal fa'ili mustaqqan minal mudhari karena Nasirun itu turunan dari yang suru wal mudari Minal madi dan Yansuru ini turunan dari nasara wal madi minal masdar dan nasara ini turunan dari nasran ya jadi lihat urutannya ya simfail dulu kemudian dia diambil dari uh, Yansuru Yansuru diambil dari nasara nasara diambil dari nasran fayakunul kullu aslan lahu maka kita simpulkan ketiganya ini adalah asal dari isim fa'il <tuh> ya sebagian dia turunan langsung ya seperti yang ya ini langsung di atasnya nasirun wa ba'dahu bil ada adapun yang dua yang lainnya yaitu nasara dan nasran ini Uh, turunan tapi tidak langsung, ya dia melalui yang suruh dulu. fai <tuh> lil <tuh> maka dipisahkan dengan huruf fa untuk menunjukkan, ya, untuk meng, eh, apa, ya me memberikan sinyal bahwasanya dia ini adalah turunan lil ya maka dipisahkan dengan huruf huruf apa huruf fa Fahwa nasirun ya ini menunjukkan bahwa dia turunan dari yang tiga sebelumnya wasame atau an baadil asatida ya kemudian aku juga pernah mendengar dari sebagian guruku an nahukol <koh> in nama bahwasanya dia berkata innama utiya kalimati huwa li yalzama atful mufradi alal jumlah yakni supaya tidak terjadi atof mufrad kepada jumlah baik kita bahas di sini ya uh, ucapan pensyarah di sini menurut saya ini keliru yakni uh, harusnya atful jumlah alal mufrad tertukar ya ini terbalik Karena apa? Sebelumnya, sebelum fahwa nasirun Lafadnya apa? Mufrad semua Nasara, mufrad Yansuru, mufrad Nasron, mufrad Artinya kata tunggal, mufrad itu Kemudian setelahnya Ada jumlah kalimat Hua nasirun Ini kalimat Hua ini mubtada nasirin itu adalah khabar. Ya. Maka para ulama nahwu, ya kita bahas nahwu dulu, memandang bahwa atof jumlah ya atau kalimat diatofkan kepada kata tunggal mufrad, isim mufrad. Ya, ini adalah sesuatu hal yang tidak disukai atau buruk. Dan ini juga disampaikan oleh Sibawaih dalam kitabnya. Ya, mengatofkan jumlah kepada mufrad itu qabuha qabih. Ya, sesuatu yang dianggap buruk oleh orang Arab. Maka dari itu ditambahkan huruf fa, tidak huruf wawu. Ya, kalau huruf wawu maka buruk dianggapnya karena setara kan. Huruf wawu itu kan menunjukkan suatu hal yang setara. Antara lafat sebelumnya dan setelahnya. Maka ditambahkannya huruf fa untuk menunjukkan apa? Litakib akibat. Ya, untuk menunjukkan apa? Akibat. Yakni ini bukan mengatofkan e, menyetarakan antara nasara yang suruh nasran dengan fahwa nasrun. Tapi untuk menunjukkan apa turunan atau akibat, yakni nasirun di sini adalah turunan dari ketiganya. Wa kadzalika dzaaka fi qauli fi qaulihi wa dzaaka mansurun dan itulah yang ditolong. Ya. Kata beliau, kata pensyarah di sini wa inna ma utifa bil faidu na ghairihi isyaran lil far'iyyah wa taqib. Ya, diatafkan dengan huruf fa. Ya, di sini juga ada kekeliruan beliau, harusnya dengan huruf waw kalau dzaaka. Ya, fa itu Uh, fahuwa nasirun sebelumnya huruf fa, setelahnya huruf waw. Nah, kalau di sini diberikan atofnya dengan huruf waw untuk menunjukkan kesetaraan, ya, yaitu atof jumlah kepada jumlah. Ya, dzaka ini mubtada khabar jumlah ismiyah. Maka dia atof kepada jumlah ismiyah juga, yaitu huwa nasirun. Nah, waw di sini peletakan waw di sini sudah tepat. Karena dia atofnya apa? Atof jumlah kepada jumlah, sedangkan yang sebelumnya ini bukan menunjukkan atof, tapi menunjukkan apa takib Fahwan nasirun ya untuk memisahkan dengan asalnya. jawabu awalami awalan ya maka jawaban ini lebih logis, lebih utama daripada jawaban yang sebelumnya. Fata amal maka renungkanlah ya renungkanlah. Baik. Baik, saya kira sampai di sini dulu ya. Uh, saya khawatir terlalu banyak, uh, nanti perlu proses untuk mencerna. Uh, lebih pahamnya, nanti bisa uh, dari pertanyaan, tanya jawab, insya Allah bisa lebih uh, paham sedikit demi sedikit ya. Yang penting, kita bisa paham. Ya Ustaz, bila ada yang menghafal tasrif istilah tanpa menyebutkan huwa sebelum isim fa'il dan zakat, boleh. Ya boleh saja. Ya Bahkan eh, saya pun sebetulnya tidak menghafalkan eh, urutannya. Ya Urutan seperti ini saya tidak pernah belajar secara secara formal di pondok pesantren eh, atau di kampus pun tidak diajarkan seperti ini. Jadi kita random saja. Yang penting tahu bahwa Masdar Nasran, ya kalau ditanya... Eh, Misalnya isim makan, isi maful itu apa? Kita bisa jawab. Ya, kalau disuruh urutkan, kadang-kadang ya karena kita tidak pernah menghafal, maka tidak hafal. Maka sekali lagi tadi sebetulnya alasan yang lebih bisa diterima, kenapa ditambahkan huwa dan zakat adalah untuk menggenapi saja iramanya, ya lebih enak didengar daripada tanpa hua dan zaka. maka lebih aman dan lebih selamat sebetulnya kalau tidak tidak menghafalkan iramanya. Ya kadang-kadang kalau terlalu terpatok kepada irama Hua dan zaka ini selalu ke bawah-bawah ya. Kemanapun dia ditanya pasti dibawa ya. Tapi kalau dia tidak terpatok ya pada irama maka tidak jadi masalah. Uh, sebagai bagaimana membedakan isim fa'il dan uh, atau isim fiil oh uh, ben namanya saja yang mirip ya isim fa'il isim fiil tapi bentuknya jauh berbeda isim fa'il itu dia punya dia punya wazan yang tetap ya dia wazan yang tetap fa'ilun mufailun mufailun dan seterusnya isim isim fi itu tidak punya bentuk Ya, tidak punya tidak punya kaidah bentuknya uh, beragam ya seperti amin hayhata ufin ini berbeda semua bentuknya ya beda beda jadi sehingga tidak dia tidak memiliki uh, apa dia tidak masuk ke dalam ranah sorof ya dari 24 bentuk uh, perubahan ini tidak ada perubahan isim fiil sama sekali Kenapa? Karena dia tidak punya bentuk, ya. Tapi, isim fail ada, isim maful ada, karena bentuknya pasti ada, ya. Bentuknya <coughs> bisa kita hafalkan. Apakah khobar yang menunjukkan sifat bisa menggunakan masdar? file bisa. <tuh> ya. Ya, Jazakumullah khairan kathira atas doanya antum sekalian, semoga juga uh, Allah berikan yang lebih baik. Ya, uh, dan uh, memberikan ilmu yang tentu saja diberkahi dan bermanfaat. Ya, pengarang kitab ini bukan bukan dari Indonesia ya bukan. Uh, yang jelas bukan dari Indonesia tapi dia majuhul ya dia tidak dikenal. Sebagian ada yang mengatakan uh, ada yang memberi nama tapi uh, yang lebih rojih dia memang tidak dikenal ya. Ada yang mengatakan dia dari dari Spanyol, ya Andalusia. Itu yang saya tahu. Adapun di kitab-kitab biografi maka tidak disebutkan dia. Uh, ada satu kitab. Uh, mungkin nanti saya saya tunjukkan covernya ya. Itu bisa dibeli. Uh, entah di Indonesia ada tidak di Majmu atau Surf ya Majmu atau Surf. Nanti saya uh, berikan di grup covernya. Di sana pun disebutkan oleh pentahkiknya bahwa dia penulisnya majhul Tidak dikenal Baik, saya kira ini dulu uh, Mohon maaf atas pertanyaan yang lain Yang belum bisa saya Jawab pada malam hari ini uh, kita lanjutkan nanti di hari Jumat, tapi sebelum kita masuk ke hari Jumat, insya Allah besok ya, di hari Kamis kita ada evaluasi ringan ya, dari yang diambil dari uh, kedua pertemuan pertama ini ya, ya, nanti seperti biasa lewat Google Form ya, pilihan ganda, nah tidak banyak nanti hanya beberapa, silahkan nanti bisa antum buka-buka lagi catatannya atau rekaman. Yang sudah ada, ya, dan ini uh, waktunya lebih luang, nanti kita buka terus uh, link tersebut. Uh, waktunya sama, startnya mulai jam 8 waktu Indonesia Barat, ya, malam, ya, insyaallah ta'ala. Baik, uh, itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekeliruan yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.